terlebih dahulu saya bagi mewakili KKLW ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas kehadiran yang amat hormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri yang amat kita kasihi ke majlis kita pada hari ini. Sungguhnya kehadiran yang amat hormat Datuk Seri memberikan makna yang amat besar kepada kepimpinan tiga kelompok JKK, iaitu JKK, JKKP dan JKKOA yang berada di dalam Dewan ini. Sungguhnya untuk makluman yang hormat, seluruh kepimpinan JKK tiga peringkat ini amat teruja dengan kehadiran yang amat hormat Datuk Seri ke majlis ini. Ini merupakan kali kedua perhimpunan besar-besaran bersama JKK tiga peringkat ini kita adakan. Saya minta maaf pada yang berdiri di belakang. Jangkaan kita adalah kehadiran seramai 10,000 sahaja. Tetapi kerana begitu teruja untuk bersama yang menghormat Datuk Seri, kehadirannya jauh melebihi daripada jangkaan kita. Sebab itulah ada yang terpaksa berada di atas yang tidak dapat bertentang mata secara terus ataupun bersalaman-salaman tadi. Jadi saya minta maaf kerana kita pun tidak menjaga kehadirannya begitu ramai. Dan saya percaya kehadiran kita yang begitu ramai adalah untuk menunjukkan sokongan yang tidak terbelah bagi kepada yang amat hormat dan terhormat. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua tetamu terhormat, pemimpin kerajaan, peringkat persekutuan dan negeri, pemimpin-pemimpin UMNO dan sayap-sayap parti, serta seluruh kepimpinan akar bumi, iaitu kepimpinan JKK tiga peringkat ini. Sesungguhnya perhimpunan ini amat bermakna kepada kita semua kerana ia adalah pertemuan kedua yang saya sebutkan secara langsung dengan kepimpinan tertinggi negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini seperti yang saya sebutkan, ramai 10,000 berhimpun selepas kita mengadakan convention, iaitu puncak kepada kursus tadbir urus yang kita telah laksanakan. Hari ini ada dua program serentak yang kita adakan, iaitu convention penyampaian sinil tadbir urus dan juga anugerah desa perdana. Juga saya maklumkan kepada yang menghormat, khusus tadbir urus kepada JKK tiga peringkat ini telah pun berlangsung di setiap zon di seluruh negara, iaitu di zon utara, zon tengah dan selatan, zon pantai timur, zon Sabah dan zon Sarawak. Fasa pertama ini kita telah pun memberikan khusus kepada 3,000 pemimpin-pemimpin JKK dan selebihnya iaitu ada 13,000 lagi akan kita teruskan di dalam fasa-fasa yang untuk maklumat yang amat terhormat, modul sijil tadbir urus dibangunkan dengan kerjasama UDKL dan Infra, dan modulnya adalah merangkumi pengusahawanan, kepimpinan dan juga inovasi. Dua lagi modul yang akan dilaksanakan oleh Infra ialah pengurusan desa dan pengurusan kewangan JKK dan juga tanggungjawab sebagai penolong pendaftar pemilu. Seperti yang kita tahu bahawa JKK merupakan satu entiti yang amat penting kepada negara. Kerana seperti yang saya sebutkan beberapa kali sewaktu perjumpaan kita, di dalam negara kita ada empat peringkat pembuat dasar. Yang pertama adalah kabinet, iaitu yang tertinggi. Yang kedua adalah kerajaan negeri, XP
Risiko Raja Negeri. Yang ketiga adalah di peringkat daerah, di bawah Majlis Penyelidikan Daerah. Dan yang paling penting, iaitu kepimpinan akar umbi, ialah di bawah JKK, tiga peringkat. Sebab itulah kita ingin melahirkan kepimpinan JKK yang profesional, yang berkualiti. Kerana tanggungjawab JKK pada hari ini tidak lagi seperti dulu. Saya tidak mahu JKK diperlekehkan oleh sesiapa sahaja selepas ini apabila kita mencapai arah pemimpin yang profesional di dalam menjalankan tanggungjawab. Kita nak lahirkan pemimpin JKK yang taraf dengan pemimpin di jabatan kerajaan yang lain. Hari ini, kalau dulu JKK hanya dilihat hanya untuk kepentingan menandatangani orang, siswa dan sebagainya. Tetapi tanggungjawab hari ini jauh lebih besar. Pakai contoh, di bawah KKRW kita ingin, kita mahu JKK menjadi pemantau kepada setiap projek yang masuk ke kampung masing-masing. Kalau dulu JKK selalu komplit. Projek masuk ke kampung, JKK pun tak tahu. Pengurusi JKK pun tak tahu. JKK selalu beritahu saya tu, masuk kampung pun tak beri salam kepada JKK. Dan untuk mengiktiraf peranan JKK, maka semua projek KKRW, sama ada projek jalan kampung atau amenity sosial, kita akan minta JKK yang memantau setiap projek yang dilaksanakan. Dan kita harap bukan setakat KKRW saja memberikan pengiktirafan ini. Saya harap mungkin jabatan-jabatan kementerian yang lain pun memberi peranan ini kepada JKK. Begitu juga dengan profil kami. Untuk malaman yang membuat industri, JKK juga kita tanggungjawabkan untuk menyediakan profil kampung yang lengkap. Supaya waru di peringkat kementerian, kita mengetahui dengan jelas apa keperluan-keperluan kampung di seluruh negara. Tidak perlu lagi tunggu pengumuman, permohonan dan sebagainya. Supaya kita tahu keseluruhan kehendak kepimpinan JKK di peringkat kampung dan sebagainya. Satu lagi, ini kena kita kena ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Terhormat Perdana Menteri. Kabinet telah pun menunjukkan, jadi di atas permintaan Yang Amat Terhormat Menteri Perdana Menteri ini, Kabinet telah memutuskan bahawa untuk repair rumah di kampung di bawah projek KKRT pun kita serahkan melalui JKK. Keputusan Kabinet bermakna keputusan Yang Amat Terhormat Datuk Seri Muhammad Najib Abdul Razak Perdana Menteri. Begitulah kepercayaan yang diberikan oleh Yang Amat Terhormat Datuk Seri kepada kita semua, kepada JKK semua. Sebab itulah saya tidak pernah bagi dari segi terima kasih kita. JKK akan terus menjadi benteng kepada kekuatan kerajaan hari ini dan akan terus mempertahankan pemimpin kita yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, sijil kami urus yang tuan-tuan telah pun berkursus sebelum ini akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib. Jadi dalam beberapa program yang lepas saya dah sebutkan, mungkin selepas ini, selepas merapat sijil kursus jangka pendek nanti, mungkin ada yang berminat untuk meneruskan pelajaran mereka untuk mendapatkan diploma dan sebagainya. Unik KL telah pun diminta untuk menyediakan diploma. Pengurusan kami kursus kampung dan sebagainya akan disediakan oleh Unik KL. Siapa yang berminat selepas itu, kita terbuka. Tidak ada paksaan, tapi kita terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya melalui kursus tabi kursus ini, kita mampu untuk melahirkan pemimpin JKK yang bertaraf profesional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Program kedua kita hari ini adalah anugerah desa perdana yang dulunya dikenali dengan berbagai nama, dan pada tahun ini banyak 582 kampung bertanding di peringkat daerah, 159 kampung bertanding di peringkat negeri, manakala 23 kampung akan bertanding di peringkat kebangsaan ini. Yang selepas ini akan dinobatkan pemenang-pemenang. Pertandingan dibagikan kepada tiga kategori, yaitu kampung tradisional, kampung perkampungan orang asli, dan yang ketiganya rumah panjang, yaitu di Sarawak. Kita menilai aspek untuk pertandingan ini untuk mendapat kemenangan dari segi kepimpinan, dari segi pentadbiran di kampung tersebut, dari segi aktiviti ekonomi untuk meningkatkan pendapatan penduduk di desa tersebut, dari segi kebersihan kampung dan sebagainya. Dan untuk hadiahnya, ada tiga kategori, yaitu kampung tradisional, wang tunai sebanyak RM100,000 dengan projek bernilai RM600,000. Tempat kedua, wang tunai RM50,000 dan bentuk projek RM250,000. Tempat ketiga, wang tunai RM30,000 dan RM100,000 berbentuk projek. Manakala bagi rumah panjang dan perkampungan berasli, wang tunai sebanyak RM50,000 dan projek bernilai RM100,000. Tempat kedua RM30,000 dan projek senilai RM50,000, manakala tempat ketiga wang tunai RM20,000 dan peserta dengan projek RM30,000, manakala hadiah pakar hati sebanyak RM20,000. Tuan-tuan dan puan-puan, pertandingan desa perdana bukan setakat pertandingan semata-mata, bukan setakat untuk menangi hadiah, tetapi di sebalik pertandingan tersebut, untuk menang sebagai kampung terbaik, tentulah setiap kampung berlomba-lomba untuk memperbaiki taraf ekonomi penduduk di kampung tersebut. JKJ misalnya akan mentadbirkan kampung mereka dengan cara yang terbaik, kerana ini dinilai untuk mendapatkan hadiah ataupun untuk mendapatkan kemenangan. Bermakna melalui pertandingan ini yang mendapat faedah apabila kampung diuruskan dengan baik, dari segi ekonomi pertama baik dan sebagainya, yang mendapat faedahnya adalah penduduk-penduduk di kawasan kampung yang mereka bangun. Jadi melalui pertandingan ini juga, kita juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin JKP yang berkualiti dan bertaraf. Jadi saya sekali lagi ucapkan tinggi-tinggi terima kasih tidak terhingga.